Thank you.
Atas pameran kontemporer di Arma Museum kali ini, semoga tambah maju dan bisa berkembang dengan baik. So this exhibition, the challenge of contemporaneity, extremely interesting exhibition for me, coming from Canada, especially to see how innovative and vibrant the art scene here in Bali is. Although I understand there's some artists from Jogja as well. What struck me about the exhibition is that it's something very uniquely Indonesian about the artwork. So although at first glance it looks like some of the art, similar to some art I've seen in other places, but when I take a closer look at the subject and the treatment and also talking with the artist about their vision, about what they're expressing, I found I learned more about the Indonesian perspective, which was very interesting for me. And also lovely to see such beautiful work, so not just contemporary, but also something very touching. So congratulations to all the artists and organizers of the Challenge of Contemporaneity. Super interesting exhibition and treatment, also the writing. I learned a lot, and so I just want to congratulate all of you on a really incredible show, and may you continue to create such fabulous works well into the future. Pameran kolaborasi Jogja Bali ini menarik sekali ya. Kita bisa saksikan antusiasnya masyarakat kita di Ubud. Sepertinya ini sebuah nostalgia masa lalu ya, karena kesejarahan Bali dan Jogja itu sudah diawali kurang lebih abad ke-8 gitu ya. Terbangunnya Borobudur, Prambanan, jadi pengaruh Jawanisasi ke Bali itu sangat kental gitu lah. Otomatis genetically masyarakatnya ya kedua kota ini memiliki bakat-bakat yang terpendam. Tinggal mengasah aja. Seperti ini kita kan di era globalisasi seperti sekarang ini, di era kekinian itu, kita harus mampu mewadahi, memberikan ruang pada anak-anak atau masyarakat seniman dan juga masyarakat luas untuk menyaksikan sebuah pameran kolaborasi menyambung benang merah yang sudah terpetakan dari zaman ke zaman itu ya. Ini sebuah cerminan budaya yang kental gitu.
mestinya kita harus mampu memberikan ruang-ruang seperti ini ya. Jadi otomatis apa karya yang ditampilkan dalam pameran ini, di sana ada misi kebudayaan. Itu sebuah kekayaan yang ada di Indonesia ini ya. Maka pameran seperti ini harus dibangkitkan lagi ya, dikembangkan. Ini awal-awal pemula ini sudah bagus sekali ya. Atas kerjasama dari pencinta seni di Jawa, di Jogja, seperti Bung Tobing dan juga Museum Arma. Ini suatu kolaborasi, saling mengisi, sharing dan juga memperkaya ya. Saya menyambut dengan sangat senang sekali. Bapak Wakil Gubernur juga hadir menyampaikan seperti itu ya, jadi itu memang sangat tepat sekali ya. Bahkan kalau memungkinkan ke depan itu ada timbal balik ya, di Jogja, di kota-kota lain yang ada di Indonesia, yang tujuannya mengedukasi masyarakat kita terhadap melalui karya seni ini ya. Nah ini yang saya maksud tadi, anak-anak muda sekarang kan sangat dinamis ya, pencariannya itu luar biasa ya. Eksplorasinya, pencarian eksistensinya, karena ruang-ruang itu sangat terbuka, ruang pasar, pendidikan dan sebagainya. Karena kita kan dikunjungi oleh masyarakat internasional ya. Nah melalui sini kita bisa menyebarluaskan message-message kebudayaan kita yang ada di Indonesia, bahwa orang Indonesia juga orang-orang kreatif ya, harus diberikan ruang ya. Ini harusnya kita harus bisa go internasional ya. Bahwa kita memiliki identitas yang luar biasa dalam perkembangan seni rupa di dunia itu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan saya harapkan ke depan itu pamer seperti itu harus kita petakan atau diagendakan seperti itu. Hari ini saya sangat berbahagia dan sangat bangga dengan Nadi Sana Agung Rai yang punya ide yang luar biasa. Betul-betul dia selalu berpikir bukan saja materi, tapi juga bagaimana caranya menyatukan pelukis-pelukis di antara Bali dan Jawa. Itu yang betul-betul saya salut banget. Saya ucapkan terima kasih untuk semua dan Agung Rai. Bukan main luar biasa idenya yang saya salut. Dan Nadi Sana Agung Rai loh. Saya kira apa yang kita tampilkan cukup memuaskan dan bisa jadikan suatu tonggak atau start untuk langkah kita berikutnya. Teman-teman seniman, terutama yang muda-muda, ada satu komitmen bagi mereka untuk ada progres lebih lanjut tentang perkembangan seni rupa di Indonesia. Juga sekaligus sudah mengadopsi nilai-nilai estetik dari luar dan dipertemukan dengan nilai estetik lokal atau etnik kita. Jadi saya kira akan bisa memberikan warna seni rupa Indonesia ke depan di dalam gelanggang atau percaturan seni rupa dunia. Itu sangat terkait dengan konsep perkembangan seni rupa dunia yang pada umumnya mereka memakai konsep global ethnos atau global etnik. Jadi kita yang di Indonesia ini sangat kaya dengan nilai-nilai etnik atau local genius secara kebudayaan. Saya percaya dengan kekayaan etnik yang kita punya, seni rupa Indonesia akan menjadi diperhitungkan di dalam perkembangan seni rupa dunia. Saya kira itu saja.